Halo teman-teman, balik lagi dengan Newbie, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal mindai game League of Legends ya, atau lebih sering disebut LOL. Jadi ini di sini LOLnya ya. Kita akan pindahkan ke Redmi 3S. Ini yang room 2 semalam yang nyobain portal, lihat game yang ada ya. Oke, kita balikkan lagi ke menu. Oke, langsung aja kita mulai dari Redmi Note 5 nya. Langkah pertama kita buka ES Penjelajah ya. Bukan, dari home di app baru kita backup itu wallpaper nya atau LOL nya. Ini backup nya. Oh ini ya, kita cadangkan. Oke, kita cadangkan. Lihat dulu di backup, nah, udah ada. Selanjutnya kita ambil OBB nya ya, di Android OBB Pro kecepatan. Itu baru lihat games liga itu, baru kita copy aja, kita pastikan ke depannya tadi, tempat backup tadi lah. Sebenarnya suka-suka sih pasti di mana. Oke, kita tunggu bentar ya. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita buka jarship. Dari jarship ini kita buka data tempat tadi ya, backup tadi. Dia backup. Oke, ini. Oke, baru kita compare saja duanya, kita tandai. Sebenarnya nggak perlu kali ya untuk compare sini, cuman biar datanya lebih aman aja waktu pengiriman. Jadi kita kontak saja. Oke, kita tunggu lagi. Oke, jadi ini udah selesai ya. Sekarang tinggal kita pindahkan aja. Ini udah saya pasangi OTG juga. Kita pindahkan aja ke OTG nya Selanjutnya kita pindahkan ya. Ini sudah saya pasang ke OTG KP yang mau dipindahkan. Kita buka. Ini datanya tadi. Ingat nama datanya tadi, nama file ini ya, file tempat disimpan. Oke, kita tunggu lagi. Udah selesai ya, tinggal kita cabut aja OTG nya. Oke, kita lihat dulu, buka lagi ke jarship nya, kita ekstrak aja dan kita menunggu lagi. Mana dia, lo kok gak ada? Oh ini di sini. Oke, kita tunggu lagi ya. Oke, udah selesai ya. Ini ada datanya yang tadi, pertama kali APK nya, baru ini data wallframe nya, kita cut aja. Oke, kita cut aja, kita potong ke Android OBB, kita pastikan di sini. Oke, udah selesainya, tinggal kita install wallframe nya. Mana nih, rusak lah, terlalu error kayaknya dari situ. Kita buka via saja. Oke, cancel. Bentar, izin dari yang pertama. Bentar ya. Oke, selesai. Kita tutupi semuanya.
Langsung kita bagian atas pipinya kita buka aja. Oke, izinkan. Agak lama ya. Nah, kita terbuka. Oke, ini agak lama, jadi potong aja sampai gamenya dimulai ya. Oke, jadi udah masukin gamenya. Ini dicoba di Redmi 3S. Kita lihat apa ada bug kalau caranya kayak gini. Dan di sini memprihatinkan karena teman saya dua orang itu AFK ya. Jadi ya gamenya nggak imbang banget. Oke, ini grafiknya cuy. Itu pengaturan sih dengan grafik. Nggak ada grafik ya. Oke lah. Oke, topper kami udah habis ya. Aku tinggal itu karena dua AFK tadi. Cuman ini udah balik lagi, walaupun tetap ngelek-ngelek kayaknya itu kawannya. Untuk main game dari tadi ya cukup lancar lah untuk di HP ini. Saya udah main 18 menit itu di atas ada. Ini kan sekali-kali patah-patah. Di luar besar juga masih aman, tapi tombolnya terlalu kecil ya, dan tangan saya terlalu besar mungkin. Oke, berharap bisa comeback. Oke, mati dia. Orang itu ngapain? Membunuh Shinsel God. Okay. Nah, mana kau sekali dan nembak ya. You are on a killing spree. Enemies slain. Shut down. Wah, habis kah kau lawannya? Oh, tinggal satu lagi. Kita punya kesini kali. I'm crazy. Got a doctor's note. Ini dia satu lagi kawannya samping. Kemana kau woi? Nih, oh, nantangin dia. Dia mati, bisa mati. Oke, dan bisa kita menangkan ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa, bye bye.